Wow, pulau terbentuk dari gunung. Tuh. Nah, ini ada gambarnya. Terus ini Lili, kakak, apakah kamu tahu bagaimana gunung dan pulau terbentuk? Yuk ikuti petualangan kami mencari tahu tentang terbentuknya gunung dan pulau. Ini kakak Sian, ini adik Abel. Ini ada gunung. Ini ceritanya. Ini siapa? Ini mama, ini kakak Sian dan adik Abel. Hari ini Tita, Reno dan paman mereka akan jalan-jalan. Iya, ini Reno, ini Tita. Sejak subuh tadi Tita dan Reno sudah bangun. Mereka langsung merapikan tempat tidur dan bersiap-siap. Setelah selesai, mereka menunggu paman di teras rumah. Terlihat Bibi sedang menyapu halaman. Jadi mereka itu sudah bangun subuh. Terus ini bibinya yang sedang menyapu di teras. Nah, loh, kalian mau kemana? Tanya Bibi. Kami diajak paman Sam jalan-jalan, Bi, kata Tita yang ini yang baju merah dengan semangat. Oh, jalan-jalan kemana? Tanya Bibi Sam sambil pegang sapu. Kata Reno yang pakai topi, nggak tahu, Bi. Kata paman sih sengaja gak dikasih tahu biar kejutan, tambah Tita. Tita yang baju merah. Bibi Sam tersenyum mendengarnya. Bibi Sam yang baju apa? Tidak lama kemudian, paman Sam keluar. Wah, kalian sudah siap, kata paman Sam. Sudah dong, paman, kata Reno. Reno yang baju orange. Ya udah, paman ambil jaket dulu ya, kata paman Sam. Kalian juga jangan lupa pakai jaket, kata paman Sam dari dalam rumah. Paman Sam yang baju kuning. Ini paman Sam. Iya, yang pakai topi. Nih, terus Abel. Iya, Abel. Akhirnya mereka berangkat. Iya. Ketika di perjalanan, paman, sebenarnya kita mau kemana? Kata Reno. Reno yang baju orange. Sambil berjalan di sebelah pamannya ini. Iya nih, Tita sudah capek, kata Tita. Terus paman Sam hanya tersenyum mendengar keluhan keponakannya. Jadi keponakannya ini pamannya tersenyum. Tenang, sebentar lagi kita sampai, kata paman Sam ke keponakannya. Terus kata Tita, kapan paman Sam kita sampai? Dari tadi kita jalan terus naik gunung, katanya Tita. Tita yang mana? Yang ini, ya. Yang baju merah. Iya, merah. Iya. ABR. Terus mereka kembali membereskan bawaannya, dibereskan. Tidak lupa mereka memasukkan sampah ke kantong plastik dan dibuang di tempat sampah. Iya. Tempat sampahnya mana? Nanti di belakang sini. Ini mereka, paman Sam, Tita sama Reno sedang makan bawa bekal dari rumah. Nah, menuju ke arah gunung. Itu namanya gunung, kata paman Sam. Terus Tita bilang, gunung itu apa, paman? Gunung itu tanah yang menonjol ke atas. Posisinya lebih tinggi dari sekelilingnya. Ini ada gunung kecil. Ini tumpukan tanah. Kalau gunung yang ini, yang besar, dia tinggi sekali. Ini roda, kaleng minuman, tisu, cuka sama pewarna makanan. Ini kalau di gunung ini panas sekali, bisa meleleh melelehkan manusia.
melelehkan mobil. Aktif, ini tidak aktif. Iya. Ini gunung yang aktif, ini yang tidak aktif. Apa paman kalau kita naik ke gunung, kata Reno sama paman San. Apa katamu? Kalau kakak Sean berani tidak naik gunung? Tidak. Kenapa tidak? Karena gunungnya berapi. Kalau tidak berapi berani? Iya. Iya nih.